Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kucing adalah salah satu hewan lucu yang begitu menggemaskan. Hewan berbulu ini hidup di sekitar lingkungan kita serta biasanya dipelihara oleh manusia. Akan tetapi, tidak jarang mereka juga hidup dengan mencari makan sendiri. Sehingga tak mengherankan bila kehadiran kucing kerap didapati di berbagai tempat. Misalnya di depan rumah, di warung-warung, pasar, ruang perkantoran, serta di tempat lainnya. Biasanya kehadiran mereka seringkali dianggap mengganggu, sehingga harus diusir agar menjauh dari keramaian manusia. Sebagian dari kita mungkin pernah didatangi oleh kucing waktu beraktivitas, misalnya saat tengah makan. Beberapa di antaranya mungkin memberikan makanan, namun sebagian lagi malah mengusir kucing itu lantaran dikira mengganggu. Jika mengalami kondisi ini, jangan tergesa-gesa untuk mengusir hewan kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpikirlah sejenak, kenapa kucing itu mendatangi Anda serta bukan orang lain yang juga tengah menyantap makanan yang sama? Tahukah kita bahwa kucing yang datang itu ternyata membawa pesan atau tanda? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut tiga tanda apabila kucing datang kepada kita. Yang pertama, kedatangan kucing merupakan pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang hakikat memberi. Semua rezeki yang kita dapatkan bukanlah sepenuhnya hak kita. Ada hak orang lain yang seharusnya kita keluarkan, seperti zakat fitrah dan zakat harta yang wajib dikeluarkan sebagai rukun Islam yang harus dipenuhi. Tanpa memenuhi hal semacam ini, tentu kita sebagai umat Islam belum menjalankan semua aturan yang harus ditegakkan. Dalam konteks kucing yang datang saat makan, mengingatkan kita kalau karena Allah yang kita terima juga harus dibagi dengan makhluk lain seperti kucing. Artinya, dalam makanan yang kita santap, ternyata ada rezeki untuk kucing yang seharusnya kita berikan. Yang kedua, memberi makanan kepada makhluk Allah, termasuk kucing, merupakan sebuah kebaikan. Sesuai dengan firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan satu kebaikan dengan 10 kali lipat kebaikan lainnya. Terlebih jika kita memberikan dengan ikhlas dan tidak terpaksa. Jika berbuat baik kepada manusia, seseorang kerap menginginkan adanya balasan serupa dari orang lain. Namun tidak demikian jika manusia berbuat baik kepada kucing. Hewan ini tentu tidak bisa membalas apa yang sudah kita berikan terhadapnya. Ketika membagi makanan dengan hewan ini, manusia belajar bagaimana rasanya memberi dengan penuh keikhlasan. Tindakan inilah yang seharusnya dilakukan manusia
ketika memberi sesuatu kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, Allah sedang memberitahu, apabila kita tidak memberi makanan pada kucing itu, sesungguhnya kita sedang menolak rezeki baru yang akan Allah berikan kepada kita. Rezeki itu luas, bukan hanya sekedar uang, tetapi meliputi semua kehidupan. Semoga kita semua, termasuk yang pandai membaca tanda-tanda tersebut, dan bisa menarik hikmah dari kedatangan seekor kucing saat kita sedang menyantap makanan. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.